Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku lagi. Kali ini aku mau nge-review aloe vera gelnya Wardah yang kayak gini. Ini Wardah Nature Daily Aloe Hydra Milk Multifunction Gel. Jadi dia ini multifungsi, nggak cuman bisa untuk satu hal aja, misalnya cuman bisa untuk ngelembapin wajah. Jadi dia ini gel multifungsi yang banyak banget fungsinya, bisa untuk seluruh badan, bahkan bisa untuk tangan kita, untuk kaki, untuk seluruh badan kita, bahkan untuk rambut juga bisa. Jadi ini tuh benar-benar bagus banget dan benar-benar berbeda banget sama aloe vera gel yang lain. Nah, jadi untuk packagingnya sendiri dia kayak gini. Wardah memang biasa mainnya tuh di warna yang kayak gini ya, warnanya hijau soft kayak gini. Aloe vera gelnya Wardah ini ringan, melembabkan dan menyegarkan dengan kandungan triple hydrating complex. Jadi dia punya 3 klaim utama, yaitu cooling sensation, soothing dan juga moisturizing. Aloe vera gel Wardah ini merupakan gel multifungsi yang hadir di setiap kebutuhan kulitmu yang beragam, mulai dari kulit yang kering hingga memerah akibat sinar matahari. Kini kulit terasa lebih segar dan lembab dengan kandungan Hydra Milk Aloe Vera Extract, yaitu ekstrak aloe vera organik yang dikenal memberikan efek menenangkan dan juga melembabkan kulit. Mengandung triple hydrating complex, yaitu perpaduan pelembab pilihan yang akan membantu memberikan kelembapan ekstra menenangkan sepanjang hari tanpa rasa lengket. Nah, jadi itu dia klaimnya dari Wardah. Dan untuk packagingnya sendiri, ini aku suka banget karena dia kelihatan kayak besar banget dan kelihatan isinya tuh kayak gede banget. Isinya kayak banyak banget, sorry. Terus ini tuh isinya yang 100 ml dengan harga 35 ribuan aja. Tutupnya sendiri ini tuh kayak gini, jadi nggak bakalan takut kececer atau tumpah. Untuk wanginya dia kayak aloe vera gel pada umumnya, wanginya sama aja sih kalau menurut aku. Untuk isinya sendiri dia kayak gini, kelihatan bening kayak gini, dan ini nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu padat, nggak terlalu kental dan mudah banget ngeresapnya. Jadi setelah didiemin beberapa saat, yang tadinya kelihatan basah kayak gini bakalan ngeset dan bikin muka kita jadi lembab gitu. Nah, ini dia hasilnya setelah diaplikasiin di muka. Jadi kelihatan kayak glowing yang basah gitu, tapi ini nanti kalau didiemin sesaat gitu, mungkin 1-2 menit bakalan ngeset dan muka kita bakalan kerasa lembab banget dan kayak glowing gitu. Dan ini dia tuh benar-benar dingin banget pas aku pakai tadi karena dia punya cooling sensation. Kalau kalian pertama kali nyobain aloe vera gelnya Wardah ini, kalian bakalan ngerasain kayak sedikit ada rasa panas gitu, bukan perih tapi kayak ada rasa panas gitu yang bikin kurang nyaman. Tapi kalian gak perlu khawatir, itu tandanya aloe vera gel ini bekerja untuk mengatasi permasalahan kulit. Misalnya kalau kalian punya bekas jerawat, atau mungkin jerawat kalian yang baru tumbuh atau jerawat kalian yang meradang, kalau kalian pakai ini bakalan mempercepat penyembuhan jerawat kalian. Dan rasa panasnya ini gak bakalan selamanya kita rasain, tapi bakalan kita rasain mungkin 1-2 kali pemakaian. Menurut pengalaman aku, setelah aku pakai ini, jerawat aku yang tadinya itu sakit banget, kayak besok paginya itu jadi gak sakit lagi, padahal itu benar-benar baru tumbuh dan masih radang banget. Bekas jerawat aku setelah aku rutin pakainya mungkin sekitar 2-3 kali tuh kayak mulai pudar, padahal aku udah coba segala macam cara buat ngilangin tapi nggak bisa. Tapi kalau pakai ini tuh kayak wow banget gitu loh, kayak cepet banget. Saat itu aku juga sering banget komedoan, tapi setelah aku pakai ini jadi jarang banget sekarang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aloe vera gelnya Wardah ini nggak cuman bisa dipakai untuk muka, untuk ngelembapin muka aja, tapi bisa juga untuk tangan, untuk kaki, untuk badan kita, pokoknya untuk area-area kering di badan kita. Terus bisa juga untuk rambut, dia ya kalian tau lah ya, aloe vera gel ini emang banyak banget fungsinya. Dia tuh bisa untuk memperlebat rambut kita, jadi kalau kalian rambutnya tipis kalian bisa pakai ini. Jadi aloe vera gel ini gak cuman bisa dipakai langsung gitu doang, kalian juga bisa bikin aloe vera gel ini jadi setting spray. Jadi kalau kalian gak punya setting spray atau face mist, kalian bisa banget buat sendiri selagi ada bahannya, kenapa kita harus beli ya kan. Ini dia face mist atau setting spray yang udah pernah aku buat. Ini bahannya cuman aloe vera gel sama air
sekedar mawar doang, kita udah bisa punya setting spray atau face mist kayak gini. Untuk lebih jelasnya, ntar bakalan aku taruh linknya di description box, jadi biar kalian bisa nonton videonya. Jadi aloe vera gelnya Wardah ini, walaupun kalian pakai setiap hari, ini tuh nggak bakalan cepet habis gitu loh. Bahkan menurut aku habisnya tuh lama banget. Buat kalian yang belum nyobain atau mungkin belum pernah nyobain sama sekali, kalian harus banget cobain ini karena ini benar-benar bagus banget. Kalau menurut aku cuma 35.000 kita bisa dapat yang 100 ml, ini gede banget juga, nggak bakalan habis-habis. Terus hasilnya juga memuaskan, jerawat-jerawat kita juga hilang, sembuh, terus mukanya jadi glowing, lembab, dan pokoknya ini banyak banget fungsinya. Kalian gak bakalan kecewa kalau beli ini. Jadi segitu dulu reviewnya dari aloe vera gelnya Wardah ini. Aku benar-benar suka banget dan aku harap kalian juga sama kayak aku, saking sukanya pakai ini. Dan aku bakalan ketemu sama kalian di video aku yang selanjutnya. Dadah.